يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين. ali sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang tujuh golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat doa malaikat adalah doa mustajab yang langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala malaikat adalah hamba yang paling patuh kepada Allah Tak heran jika malaikat adalah merupakan hamba yang amat dimuliakan oleh Allah. Sebab malaikat tak pernah mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itulah sebabnya mungkin doa para malaikat langsung diterima oleh Allah. Nah, ketika kita menjadi hamba yang sangat taat, maka para malaikat akan mendoakan kita. Siapakah orang-orang yang didoakan oleh malaikat? Yaitu adalah yang pertama adalah orang yang tertidur dalam keadaan berwudu ataupun bersuci. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Di mana dikatakan beliau bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata yaitu tentang mereka yang tidur dalam keadaan suci maka ia akan ditemani oleh malaikat. Orang tersebut juga baru akan terbangun ketika malaikat berdoa kepada Allah untuk mengampuninya. Yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Diruayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa seorang yang duduk saat menunggu sholat termasuk dalam golongan yang didoakan oleh malaikat. Ketika orang tersebut duduk, para malaikat akan ikut duduk sambil berdoa untuk pengampunannya. Golongan yang ketiga yang didoakan para malaikat adalah orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Saf terdepan dalam sholat berjamaah adalah salah satu barisan yang dimuliakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Abu Daud dari Barwa bin Azib Rasulullah berkata bahwa Allah beserta para malaikat akan dengan senang hati bersolawat untuk mereka yang berdiri di barisan paling depan saat sholat berjamaah. Golongan yang keempat yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang menyambung saf dalam sholat berjamaah, ataupun tidak membiarkan kosong saf tersebut. Sesungguhnya, Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf hadis riwayat Imam Ahmad ibnu Mazah ibnu Huzaimah. Golongan yang kelima yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang mengucapkan amin ketika imam usai membaca surah Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca anayhim maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah) Golongan yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah ia usai melakukan sholat. Para malaikat akan selalu berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia di dalam tempat sholatnya, di mana ia melakukan sholat selama ia belum batal wudhunya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." (Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah). Golongan yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu, para malaikat yang menyertai kita pada malam hari hingga subuh akan naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada siang hari akan tetap tinggal. Kemudian, pada waktu asar, para malaikat akan berkumpul kembali, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari akan naik lagi ke langit. Sedangkan malaikat yang ditugaskan untuk malam hari akan tetap tinggal di bumi. Kemudian, Allah akan bertanya kepada malaikat yang naik ke langit, yaitu: "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Maka para malaikat tersebut akan menjawab. Waktu kami datang, mereka dalam melakukan sholat. Dan waktu kami tinggalkan juga mereka dalam melakukan sholat. Maka ya Allah, ampunilah mereka, yaitu pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Nah itulah golongan manusia yang didoakan oleh para malaikat. Semoga kita termasuk ada di dalamnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا نبي سلام عليك يا